Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview masker Sensi ya. Jadi ini masker Sensi surgical face mask ya. Jadi ini masker ini harganya 119.000, isinya 50 piece ya. Jadi kurang lebih harganya sekitar 2.000-an. Jadi masker Sensi ini adalah masker medis 3 lapis sekali pakai ya, digunakan sebagai pelindung saluran pernapasan dari debu, asap, kuman cairan dan partikel mikro lainnya ya. Jadi mencegah ya. Terus karakteristiknya ini masker wajah bedah warna standar 3 ply dengan ear loop ya. Jadi menggunakan ear loop di sini. Terus dapat bernapas dengan baik, kontaknya lembut dan nyaman pada kulit ya. Terus terdapat kawat pembentuk pada bagian hidungnya ya. Bagian hidungnya itu ada kawatnya. Oke, kita akan lihat seperti apa masker medisnya ini. Oke, masker sensinya ini triply ear loop-nya ini dia dapat memfilter 95% dari 3 mikrometer partikel ya, bisa reduce exposure of blood sama ya dan other body fluid misalnya seperti cipratan ludah. Jadi dia meminimalkan contamination dari dalam mulut ya, mikroorganisme. Terus dia ada foam fit, desainnya for secure fit ya. Jadi dia soft, latex free, tidak menggunakan latex, elastic ear loop ya. Jadi ear loopnya seperti ini. Ini tampak depannya, terus ini tampak sampingnya, ini tampak belakangnya sama. Ini yang tampak dari belakangnya. International Standard Quality Management System. Di sini ada kode kadaluarsanya sama dompet 2025. Di sini ada lot number-nya. Di sini ada item code-nya dan produksi code-nya. Jadi di sini ada kegunaannya ya, untuk apa segala macam ya. Ini buatan Indonesia ya, di sini ada kemenkesnya. Oke, kita akan lihat seperti apa isinya. Oke, jadi sekarang kita akan buka masker Sensi ini. Kita akan lihat seperti apa dia. Seperti apa maskernya. Jadi maskernya itu seperti ini. Dia ada tulisan Sensi ya. Di bagian atasnya ini dia ada kawatnya. Jadi dia buat bisa ditekuk sesuai dengan hidung kita. Dan di sini ada ear loop-nya ya. Oke, kita akan coba. Kita tarik, sebelum tarik ke bawah. Dan ini tarik ke atas. Setelah itu kita akan tekan lagi di sini. Dan tarik sini. Ya, jadi maskernya ini lembut ya. Enak dipakai. Yang dipakai ya. Di sini juga dia Sensi, bagusnya gini ya. Dia di sini enggak ada celah-celahnya masuk ke dalam nih. Karena memang desainnya bagus. Sehingga kotoran enggak bisa masuk dari sini ya. Dia mencegah seminimal mungkin. Jadi celah-celahnya dari sini agak rapat ya. Jadi desainnya dia bagus, sampai di bawah bagus. Dia lebih panjang ke bawah ya, bisa dia panjang ke bawah ditarik. Jadi dia menutup semuanya muka kita ya. Jadi maskernya ini dia 3 lapis ya. Jadi sekali pakai, biasanya dipakai 4 jam sekali aja udah harus ganti. Karena ini mungkin kalau kita banyak bicara, maskernya udah basah ya. Jadi dia bisa mengurangi daya penyaringannya pada masker ini ya. Tapi kalau Anda jarang ngomong atau bisa dipakai lebih lama ya. Jadi sarannya itu biasanya 4 jam sekali harus ganti masker biar proses penyaringannya dia itu lebih sempurna ya. Terus dia ini masker ini merupakan masker kesehatan yang digunakan sebagai penutup wajah untuk melindungi dari risiko debu dan polusi ya.
Jadi khasiatnya itu untuk melindungi wajah dari paparan polusi, debu, dan lain-lainnya, untuk mencegah terjadi penularan penyakit yang bisa ditularkan melalui saluran pernapasan. Ya. Jadi bisa mencegah, di bagian depannya ini dia ada semacam bisa menahan cipratan ya. Dan bagian dalamnya itu dia untuk menyerap air ludah kita. Jadi menyerap air di bagian dalamnya, yang bagian luarnya itu dia menahan cipratan. Oke. Dan ini pakainya enak ya, napasnya juga enak. Yang penting kita pakai masker itu harus nyaman dipakai. Ya, ini talinya paling bagus, penting nyaman dipakai, nggak sakit kuping kita, nggak terlalu kenceng, dan nggak kendor. Ya, kedua itu di seal sekitar muka kita itu harus benar-benar rapat. Ya, biar kita jadi untuk mencegah masuknya kuman-kuman ke dalam muka kita. Untuk Anda yang menggunakan kacamata, okay ya, soalnya dia di sini dia bisa menahan. Ini saya bernapas seperti biasa ya. Tetap berkabut ya. Kalau mau ininya benar-benar dipaskan, jadi itu menahan udara itu nggak naik ke atas melainkan ke bawah, ya. Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai masker Sensi 3 ply. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker Sensi ini. Oke, okay. Harganya Rp120.000, 50 piece, sekitar 100, kurang lebih Rp119.000 ya, 50 piece. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker Sensi ini. Oke, okay. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you in the top, guys. Bye.